Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pojok pena di mana pun anda berada. Kembali bertemu dengan saya Abu Fatur, masih dalam segmen pojok informasi. Kali ini kita ingin sedikit mereview tentang kegiatan atau aksi Kostrad Unit 321 Kelurahan di Papua. Sebuah kado manis diberikan oleh pasukan Kostrad Unit 321 menjelang Hari Raya Kemerdekaan HUT RI yang ke-77, di mana pasukan unit Rider 321 Galuh Taruna yang dipimpin oleh Mayor Infanteri Ricky J. Ngung, SOS MIP, bersama-sama masyarakat Nduga berhasil membangun atau memperbaiki jalan Trans Papua yang sempat hancur akibat sapuan banjir beberapa waktu lalu. Baik, bagi yang suka dengan video kami, silakan like, share, komen, dan subscribe agar kami bisa membuat konten-konten menarik lainnya yang bisa memberikan edukasi dan manfaat bagi teman-teman semua. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa berlama-lama, kita lihat video berikut ini. Jalan Trans Wamena Nduga adalah jalan satu-satunya untuk akses perekonomian masyarakat Kabupaten Nduga, khususnya di Tribua, Gerimbun, dan Dal. Kegiatan perbaikan jalan akibat longsor ini adalah wujud nyata untuk kepedulian TNI terhadap lingkungan. Satgas Unit Rider 321 Galuh Taruna, Brigif 13 di Pusat Infanteri 1 Kostrad bersama-sama masyarakat cepat dan tanggap dalam menanggulangi bencana yang berdampak langsung terhadap normalisasi mobilitas prajurit angkutan masyarakat dan logistik, yang tentunya untuk mendorong kemajuan roda perekonomian di Distrik Dua, Gerimbun, dan Dal. Inilah mereka para prajurit, kebanggaan warga Majalengka bahu-membahu dengan masyarakat di Papua, khususnya di Distrik Dua. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras dan kesigapan semua pihak termasuk Satgas dan masyarakat, akhirnya jalan tersebut bisa dilalui dan bisa digunakan lagi oleh masyarakat. Menurut Dan Joni, akses jalan tersebut merupakan salah satu akses utama bagi masyarakat, utama untuk transportasi, juga mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat setempat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tentara telah membantu dalam kegiatan gotong royong dan semangat Tentara Jaya selalu. Terima kasih sehingga jalan tersebut menjadi sangat vital bagi masyarakat dan tentunya juga TNI dalam mengembangkan misinya menjaga NKRI serta membangun masyarakat di Papua. Dan hal yang menarik lainnya,
meskipun di tengah gencarnya aksi provokasi dari pihak KKB, ternyata masyarakat Papua sangat mencintai NKRI dan mencintai TNI. Hal ini bisa dilihat dari sikap dan respon teman-teman saudara kita di Papua yang begitu hangat dan antusias saat bertemu, bahkan saat bercengkrama dengan pasukan TNI. Dan hal menarik lainnya yang ada dalam video ini adalah bagaimana aksi saudara kita di Papua saat menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan sebagai ungkapan rasa kecintaannya terhadap NKRI. Kita lihat. Hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selamat masih dikandung badan. Baik, bagi yang suka dengan video kami, silakan like, share, komen, dan subscribe. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Suka, share, komen, like, dan subscribe. Pojok Pena.